Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Repaliani Putri dari kelas 11 Agama 2. Saya ingin menjelaskan pengertian tentang hadis musalsal. Menurut bahasa, musalsal berasal dari lafal salsala yang berarti berantai. Secara terminologi, hadis musalsal adalah hadis yang rawi-rawinya atau jalan meriwayatkannya berturut-turut atas suatu keadaan. Hadis ini dinamakan musalsal karena ada kesamaan antara rantai yang satu dengan rantai setelahnya. Seperti pertemuan dengan gurunya, kata-kata yang digunakannya, keadaan ketika menyampaikannya, dan lain-lain. Sedangkan secara istilah, hadis musalsal adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tatabau rijali isnadihi ala sifatin au halatin waliruyatin tarotan waliryatin tarotan uhro. Artinya, mengikuti periwayat hadis pada sifat atau keadaan periwayat sebelumnya dan mengikuti periwayat hadis pada cara meriwayatkan periwayat sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.